Assalamualaikum Mams, apa kabar? Ini saya lagi mau beresin laundry yang diantar semalam. Semalam saya dan suami dan anak sudah tidur, jadi tidak ketemu dengan Pak laundrynya yang antar. Ya, jadi di laundrynya disimpan di depan rumah deh. Nah, Moms, ini saya beresin dulu ya. Mau dimasukin ke dalam lemari. Nah, ini buat laundry, cucian kotor yang buat laundry berikutnya, Mams. Tidak sempat saya kasih deh. Jadi mungkin minta tolong dijemput besok atau sebentar atau besok aja sama Pak laundrynya. Ya, oke deh, Mams. Ini next kita mau isi-isi persausan ya, Mams. Yang pertama itu ini saus sambal pedas. Kalau ini saya tidak dapat yang ukuran besarnya ya. Harusnya sih lebih hemat ya kalau yang ukuran besarnya. Kalau yang ini saus saya pakai saus ABC yang selama ini yang cocok itu saya buat saya dan suami itu saus ABC dan Indofood. Next, kita refill kecap lagi ya, Mams. Nah, okay. Ini ditutup dulu biar tidak dikasih klip, biar tidak merembes kemana-mana kalau disimpan ya. Okay deh. Saya bersihkan dulu ya botolnya. Selanjutnya itu saya mau kasih label ya, Mams, biar lebih rapi lagi. Saya suka kalau misalnya apa di labelin. Nah, ini yang pembungkus dari apa bungkusan dari saus tadi itu tidak saya buang, saya pakai buat ukuran ini, ukuran buat stikernya biar semuanya sama rata. Soalnya saya orangnya perfeksionis sih, Mams. Semuanya harus rapi, teratur. Kalau ada barang saya yang kegeser atau hilang, pasti ketahuan deh. Saya tahu.
Nah, Mams, ini tuh sisaan cabai bubuk dari mie instan ya. Saya kumpulin soalnya biasa anak dan suami saya tidak pakai, jadi saya kumpulin tuh sampai toples kecil ini jadi full. Nah, Mams, next ini kita lagi mau buat soda squash. Jangan self-fork sama panci saya. Ya, Mams, ini karena keseringan dipakai berarti saya rajin masak dong. Ini kita buat dulu, saya buat dulu jelinya pakai Nutrijel ya, Mams. Terserah Nutrijel yang rasa apa aja, tapi saya cuma punya stok rasa coklat. Boleh pakai rasa jeruk, stroberi, anggur, ataupun di mix boleh juga kok, beraneka macam. Nah, ini dimasak dengan gula sesuai keinginannya ya, Mams. Kalau gulanya, sesuai dengan apa takaran dari Nutrijelnya sih, dia pakai 200 gram gula ya. Dikira-kirain aja, Mams, sesuai tingkat kemanisan yang diinginkan. Nah, ini diaduk-aduk sampai rata ya, Mams. Habis itu saya pakai Roma Malkis, ini ada cemilannya anak, sekalian ya, Mams. Mamsnya nggak mau rugi. Ini dibuat cemilan buat cemilan kidos juga sekalian, karena kebanyakan kayaknya kalau buat minuman. Nah, habis dihilangkan uap panasnya, terus dicetak deh, Mams. Ambil cetakan ya, Mams, terus dicetak kayak gitu. Nah, setelah itu yang punya kidos juga saya tambahkan biskuit, Mams, kalau yang punya kidos. Nah, setelah itu tuang. Oh, sayang, sorry, Mams, anak saya lagi batuk. Didiamkan, Mams, ya, di suhu ruang sampai dingin. Abis itu dipotong-potong. Setelah itu, abis dipotong-potong, kita buat bahannya itu Sprite, terus Yakult, sama ice cup es batu ya, Mams. Nah, ini yang pertama itu kita masukkan Nutrijel yang sudah dipotong tadi, sesuai keinginannya, Mams, ya, banyaknya kayak gimana. Terus abis itu ya, dimasukin ya. Kalau sudah dimasukin, kemudian tambahkan ice cupnya, es batunya, ke dalam gelas. Maaf, Mams, ya, anak saya lagi aktif tes vokal. Aduh, dimasukin ya. Ya ampun, astagfirullahaladzim, astaga dragon. Bagaimana ini ya? Nah, di es batunya dimasukin ke dalam gelas ya, Mams. Ini saya tambahkan lagi jelinya. Maaf ya, Mams, enggak apa-apa, sekalian ada back sound dari anak saya. Soalnya lagi nempel di saya. Anaknya lagi enggak enak badan. Nah, ini Sprite-nya dituangkan ke gelas, kemudian habis itu tambahkan, oh sayang, tambahkan Yakult-nya ya, Mams. Yakult-nya sampai habis. Nah, jadi deh. Ini mau saya kasih ke suami saya. Video hari ini sampai di sini dulu ya, Mams. Terima kasih sudah menonton. Bye.